Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans hijab lovers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar si Babang Tampan Rangga Ajok dan si Cantik Aiko Van Der Vecken setiap harinya di channel ini. Oke sahabat hijab lovers, kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari Rangga Ajok dan si Cantik Aiko Van Der Vecken, yang mana di sini rupanya inilah alasan Rangga Ajok. Kenapa lakukan ini bersama Kathleen Hildarman? Nah sahabat, untuk kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat hijab lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat hijab lovers, semakin memanas saja ya berita tentang Rangga Ajok bersama Kathleen Hildarman yang membuat Rangga Ajok angkat bicara dan mengaku bahwa inilah alasan Rangga Ajok hingga membuat seperti itu. Nah sahabat, tentu kalian semua semakin penasaran kan? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sosok Kathleen Hildarman sontak saja ya menjadi perbincangan hangat di kalangan para fans hijab, yang mana tepat di hari ulang tahun Rangga Ajok, Kathleen Hildarman lah ya orang yang pertama hadir dan memberikan ucapan selamat kepada Rangga Ajok. Dan di sini usutnya usut, Haiko tidak hadir ya di acara hari ulang tahun Rangga Ajok, seperti halnya yang mana Haiko juga ulang tahun, Rangga Ajok tidak hadir di ulang tahun Haiko pada hari ini. Merasa penasaran dengan kejadian ini, banyak sekali para fans sahijab yang mencari tahu tentang hal ini, sehingga di sini muncul berita terbaru yang mana katanya inilah alasan Rangga Ajok kenapa lakukan ini bersama Kathleen Hildarman. Nah sahabat, untuk kalian semua semakin penasaran kan? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara. Sahabat hijab lovers, sebelumnya kita pernah mendengar Rangga Ajok meminta untuk, atau ya istilahnya meminang Haiko Van Der Vecken untuk menjadi istrinya. Tapi di sini Haiko malah menjawab belum siap karena masih mendulang karir. Ini santap saja ya, jawaban dari Haiko tersebut sempat membuat Rangga Ajok kecewa, karena Rangga Ajok mungkin sudah ingin seriuskan hubungannya dengan Haiko Van Der Vecken, tapi Haiko Van Der Vecken malah menolak dengan alasan Haiko Van Der Vecken masih ingin mendulang karirnya. Santap saja, ini membuat Rangga Ajok kecewa ya sahabat, sehingga Rangga Ajok lakukan hal ini bersama Kathleen Hildarman. Dan jelas-jelas mungkin Kathleen sudah mau menerima Rangga Ajok. Dan alasan Rangga Ajok berbuat seperti itu karena Rangga Ajok ingin menegaskan kepada Haiko Van Der Vecken bahwa dia ingin bersungguh-sungguh dan ingin segera melamar Haiko. Nah sahabat, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian percaya dengan apa yang dikatakan Rangga Ajok atau alasan Rangga Ajok? Nah kalau kalian
percaya atau tidak, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap hari. Oke sahabat Tejop Lovers, saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.